Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. For tourism, hospitality, culinary, that's a one-stop solution. For tourism, hospitality, culinary, that's a one-stop. Demi meningkatkan siaran berkala nasional, TVRI Biro Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga pendidikan bidang kulineri, pastry, perhotelan, dan pariwisata Akpar Majapahit mengadakan syuting di Hotel Singgasana Surabaya. Kali ini, TVRI dan Akpar Majapahit akan membuat makanan khas Jawa Timuran, yaitu rujak cingur dan rujak coto. Namun kita tidak terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Maklum saja, acara ini sudah di blocking time oleh TVRI Biro Jawa Timur, agar hasil dan karya yang diinginkan sesuai dengan harapan sang produser incip-incip yang ditayangkan oleh TVRI Biro Jawa Timur. Acara ini adalah acara siaran TVRI secara nasional. Kebetulan TVRI Jawa Timur mendapatkan bagian dari siaran TVRI yang sifatnya nasional dan secara bergantian dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi TVRI bergantian untuk menyiarkan materi-materi menu-menu apa yang disajikan masing-masing dari daerah. Tentunya ini adalah rujak cingur rujak coto, ciri khas Surabaya dan ciri khas Banyuwangi yang akan membawa, akan memperkenalkan masakan Indonesia. Nah, bagaimana pemirsa, di balik pembuatan program Incip-Incip TVRI Biro Jawa Timur, menarik bukan? Anda juga bisa saksikan tayangan ini di Biro TVRI Jawa Timur. Memang acara ini didukung oleh Akademi Pariwisata. Kenapa kami memilih Akademi Pariwisata? Tentunya Akademi Pariwisata cukup ragam. Ada sajian yang sifatnya masakan nasional, ada masakan berbagai macam-macam negara pun Akademi Pariwisata yang selalu siap mendukung kami. Terutama kami sampaikan ucapan terima kasih pada Pak Yuwono, pimpinan Akademi Pariwisata Majapahit, yang selalu mendukung kami sehingga terlaksana dan suksesnya siaran di TVRI. Semoga sukses selalu Akademi Pariwisata Surabaya. Sampai jumpa.